Assalamualaikum. Halo kawan memasak, ketemu lagi di channel saya. Semoga penonton dan subscriber Maya Rosita Channel selalu diberikan nikmat sehat, kebahagiaan dan rezeki yang berkah. Amin. Hari ini memasak Maya Ros mau bikin kue lapis gula merah. Dan ini cara buatnya mudah, cuma diaduk aja. Bahannya juga simple. Langsung aja yuk kita simak videonya. Dan jangan lupa di like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini saya pakai 265 gram tepung beras, 125 gram tepung kanji, 350 gram gula merah yang sudah saya potong kecil-kecil, 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan, setengah sendok teh garam, dan 1 liter santan. Sekarang kita larutkan dulu gula merah. Kita masukkan daun pandan, garam, dan santan. Kemudian kita nyalakan kompornya, kita gunakan api sedang. Setelah itu kita aduk. Kita aduk terus sampai gula merahnya larut. Ini gula merahnya sudah larut semua. Sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya, kita tunggu sampai air gula santannya dingin. Sekarang kita buat adonannya. Kita tuangkan tepung beras, tepung kanji, dan air gula santan. Ini kita tuangkan secara bertahap. Setelah itu kita aduk. Air gula santannya kita tuangkan harus sudah dalam keadaan dingin. Kita tuangkan lagi air gula santannya. Kita aduk ya sampai adonannya licin dan tidak ada tepung yang menggumpal. Ini kita tuangkan aja semua. Kita aduk lagi ya sampai rata. Oke, ini adonannya sudah licin dan tidak ada tepung yang menggumpal. Sekarang kita saring adonannya. Untuk memastikan kalau adonannya sudah halus dan tidak ada tepung yang menggumpal. Oke, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm. Sekarang kita olesi loyangnya dengan minyak goreng. Ini kita ratakan. Kemudian di sini saya mau alasi loyangnya dengan daun pisang. Kemudian saya juga sudah panaskan kukusan. Sekarang kita letakkan loyangnya di dalam kukusan. Setelah itu kita tuangkan adonannya. Sebelumnya adonan kita aduk dulu supaya tepungnya tidak mengendap. Kita tuangkan adonannya sebanyak 3 sendok sayur. Setelah ini kita kukus selama 7 menit dengan api sedang. Dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke dalam kue. Setelah 7 menit, kita buka tutup pancinya. Kemudian kita tuangkan adonan lapisan kedua. Sebelumnya adonan kita aduk dulu ya. Kita tuangkan lagi sebanyak 3 sendok sayur. Dan untuk setiap lapisan kita kukus selama 7 menit.
Setelah 7 menit, kita buka tutup pancinya. Kemudian kita tuangkan lagi adonannya. Dan ini untuk lapisan terakhir. Dan jangan lupa adonannya kita aduk terlebih dahulu. Ini adonannya kita tuangkan aja semua. Ini gelembungnya kita hilangkan dulu. Karena ini lapisan terakhir, kita kukus adonannya selama 45 menit atau sampai matang. Setelah 45 menit, kita buka tutup pancinya. Ini kue lapisnya sudah matang. Sekarang kita angkat dan kita tunggu dingin, baru setelah itu kita keluarkan dari loyang. Ini kue lapis gula merahnya sudah dingin. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Ini bagian pinggirnya kita sisir dulu. Di sini kita gunakan piring dan plastik supaya kue lapisnya tidak lengket. Selanjutnya kita lepaskan dulu daun pisangnya. Ini dia kue lapis gula merahnya udah jadi. Sekarang kita potong. Di sini saya gunakan pisau yang sudah saya lapisi dengan plastik dan saya olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Ini langsung kita potong aja kue lapisnya. Ini dia kue lapis gula merahnya. Jadinya bagus banget. Sekarang kita coba. Ini dia tekstur lapisannya seperti ini. Setiap lapisan menempel sempurna. Rasanya enak, legit, kuenya lembut, dan manisnya pas. Rekomen banget untuk dicoba di rumah. Cara buatnya mudah, cuma diaduk aja. Bisa juga ya untuk ide jualan atau isian snack box. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di resep berikutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang. Dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum.